Kita ke informasi yang pertama, saudara. Unjuk rasa warga tuntut jaringan internet di depan kantor wali kota Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam kantor wali kota, namun dihalangi Satpol PP. Aksi ricuh terjadi lantaran pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor wali kota. Massa sempat emosi karena dihalau hingga terjadi aksi saling dorong. Mereka memaksa masuk untuk bertemu Sekda Kota Palopo dan sejumlah kepala dinas agar tuntutan mereka diperhatikan. Warga Batang Barat menuntut transparansi CSR PDAM Kota Palopo, pengadaan bus sekolah, dan mendesak pemerintah memfasilitasi jaringan internet yang selama ini belum terjangkau. Ada istilah geser sedikit. Cari jaringan. Itu biasanya berapa jauh, Pak, warga untuk bisa mendapatkan jaringan internet? Pak, saya tidak bilang kalau jaringan malah Pak yang dianggap bahwa di situ ada jaringan, sekalipun hutan, sekalipun di atas gunung, kalau masyarakat bu jelas naik di atas itu mendapatkan informasi. Surat tim reaksi cepat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bulukumba melakukan pendampingan khusus pada korban kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan pamannya sendiri. Pendampingan kini dilakukan tim TRC DP2KB3A Bulukumba untuk mengantisipasi perkembangan psikologi dan mental korban kekerasan oleh pamannya sendiri. Aksi kekerasan ini pun terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Tim reaksi cepat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah melakukan visum di RSUD setempat. Pihak TRC bilang kekerasan yang dialami korban dilakukan oleh pamannya usai ibu korban mengadukan korban yang diduga kerap mengambil uang milik neneknya. Peristiwa kekerasan ini terjadi di rumah korban di Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Akibatnya, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Kami sudah mengupayakan pendampingan kami. Tadi ada visumnya, kami dampingi visum. Kedua, kami mau amankan di rumah aman. Karena anak ini sangat trauma. Trauma sekali. Apalagi di rumahnya itu kumpul tiap hari orang. Mewawancarai lagi anak, kenapa bisa, kok dikasih begini. Makanya tadi kami ambil inisiatif untuk di rumah aman, cuman keluarga sendiri yang tidak mau. Bahkan mereka, bapak tirinya selaku suami ibunya, menghindar, lari, sembunyi, supaya kami tidak ketemu mediasi untuk dia. Surat Kodam 14 Hasanuddin menyiapkan 9.000 prajurit TNI untuk membantu mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Selain pengamanan, prajurit TNI juga dilibatkan untuk proses distribusi logistik ke daerah terpencil. Sebanyak 9.000 prajurit juga disiapkan untuk melaksanakan tugas perbantuan untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 di 3 provinsi. Ketiga wilayah tersebut yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ini disampaikan Pangdam 14 Hasanuddin Majen Bobby Rinal Makmun pada kegiatan Tudang Sipulung bersama penyelenggara pemilu, ormas, dan mahasiswa. Wilayah Sulawesi Selatan sendiri masuk dalam kategori rawan atau zona merah. Pangdam 14 Hasanuddin juga menekankan jika netralitas TNI pada pilkada merupakan harga mati. Ya, jadi sebenarnya pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga, saling mendukung agar pelaksanaan kegiatan baik pentapan awal sampai dengan nanti selesai kegiatan pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Kalau personel yang disiapkan kebetulan Kodam 14 kan tidak hanya di Sulawesi Selatan, kami ada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Ya, kita mungkin memperkirakan sekitar 9.000 orang yang kita siapkan untuk membantu melaksanakan tugas perbantuan nantinya kepada kepolisian, khususnya untuk melakukan pengamanan pilkada serentak ini. Bagaimana untuk menjaga independensi Pak TNI di sini? Ya, kita punya netralitas lah. Itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita pedoman itu bersama.